sekali. Ya, saya berharap kita sabar ya, Pak. Ini adalah cobaan Tuhan. Karena itu kita harus bersabar, karena pemenangnya adalah orang yang sabar. Ya, kita harus tetap yakin dan kita tetap harus berdoa. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun. Ibu tadi sempat melihat kisahnya Mas Imam Adi, Bu, yang bersama anaknya yang tidak boleh sempat tidak boleh berangkat itu tadi. Iya, iya, ya, anak itu pasti kerasa lah, apalagi masih kecil. Masih kerasa lah di ya. Jadi apa namanya, bagus ya. Iya, Bu, makasih ya, Bu.